Oke, kita cari mana ya? Eksperimen batang singkong. Wow, ternyata sudah ada ini daunnya, guys. Shidori Kouken! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bertemu lagi dengan channel Jisya Suke TV. Hari ini eksperimennya yaitu yang sudah dilakukan adalah menanam batang singkong dan akhirnya ternyata guys sudah ada daunnya. Ya nggak nyangka. Nah ini tanam singkong ini kayaknya untuk waktu jangka pendek deh. Bisa langsung dipanen ya, mungkin semingguan deh. Udah pas banget dari batangnya ya. Udah keluar. Tunas daunnya, wah. Nah, lanjut lagi, kita cari kemana, balik lagi ya. Oke. Nah ini baru juga muncul sedikit. Nah ini yang udah muncul sebagian ya, yang udah nampak. Ini baru juga muncul ya, yang hijau. Lihat ya, kemudian nih lanjutnya udah kelihatan tuh ya, batangnya masih hijau tapi udah bisa ngeluarin tunas. Nah, kita cari lagi mana ya hasil eksperimen ya batang singkong nih. Wow, udah keluar juga nih daunnya ya. Oke, lanjut cari. Nah ini juga nih sama ya, udah keluar muncul ya. Kayaknya nggak nyampe seminggu, waktu seminggu itu kayaknya buat panen ya, lama kurang. Nah, ini udah muncul juga ya, dari bawah terus. Nah ini juga yang udah kelihatannya ini pas buat seminggu ya dipanen. Lumayan 10 batang, kalau dari satu batangnya keluarin 3 daun berarti 3 kali 10 lumayan 30 daun ya. Buat bikin apa teman nasi ya. Tuh lalap paling enak nih ya. Tuh balik lagi nih ya, balik lagi mana nih, mana ya. Oke, hasil yang sudah eksperimen ini udah muncul ya, beberapa ada 5 daun ya. Terus ya kita pilih sama putih tadi. Lanjut cari lagi guys yang balik lagi. Nah ini nih guys ya, kelihatan walaupun batangnya hijau tapi bisa mengeluarkan daun ya, mestinya nggak lama ini. Tadi guys, nah ini juga udah tumbuh ya, tumbuh kan, kelihatan daunnya masih kecil ya.